Halo semua, balik lagi di channel Android Bali dan balik lagi di video Mobile Legend teman-teman. Dan kali ini kita akan membuat sebuah drone shot, bisa dibilang drone shot ya. Ini karena kita akan membuat mapnya itu terlihat sangat sangat tinggi lah, atau karakternya itu sangat kecil. Intinya kita bisa melihat semua semua area dengan jelas ya, sudah kalian lihat di thumbnail lah ya. Ya, kita akan buat yang seperti itu karena di sini ada bug dari hero nya si Pasha. Si Pasha ada bug lagi teman-teman, dan ya ini hero ini salah satu hero yang paling banyak juga ngebug ya. Dan kalian bisa kombinasikan itu bugnya dengan Johnson ya, jadi kalian bakalan keliling-keliling mapnya itu terlihat sangat kecil pakai Johnsonnya ya. Dan untuk membuat kalian bisa main sama Johnson, kalian mungkin ajak teman kalian ya. Dan kalau kalian sendiri, kalian harus gunakan dua HP dengan akun yang berbeda gitu ya. Seperti yang saya buat untuk di intro itu, saya menggunakan dua HP dengan akun berbeda, itu lumayan sulit kalau sendiri ya. Kalau sama temen itu baru gampang ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Dan di sini kita mainnya di mode custom tentunya ya, karena kita bakalan nyobain. Kalau di mode rank bisa atau enggak itu saya belum coba ya, kalian bisa coba sendiri nanti ya. Kita coba di mode custom dan kita tambah satu komputer ya. Oke, langsung saja kita mulai. Nice, di sini kita cari hero nya dulu, Pasha. Yap, dapat Pasha. Dan di sini kita gunakan spellnya Arrival teman-teman, karena dia ngebugnya di spell Arrival ini, si Pasha ini ya. Jadi mapnya itu bakalan terlihat seperti kalian pakai drone lah dari atas ya, akan terlihat sangat jauh teman-teman. Itu bugnya yang terjadi pada Pasha ini. Ini Pasha sering sekali ngebug ya. Sebenarnya ini nggak menguntungkan juga ya, karena terlalu jauh lah. Dan kita harus level 4 dulu, kita harus ada ulti ya. Nggak menguntungkan kita juga, walaupun ini bisa terlihat sangat jauh ya, karena ini terlalu jauh lah ya, bukan udah nggak layak dimainkan lah ya. Ini buat kita nyoba-nyoba aja ya. Kalau buat main beneran ini itu nggak akan bisa ya, karena terlalu jauh. Terlihatnya musuhnya malah terlihat sangat kecil-kecil nanti ya. Oke, kita perlu di sini level 4 teman-teman. Oke teman-teman, jadi akhirnya kita sudah level 4 di sini, walaupun tadi sempat nge-lag ya, jadinya kita masuk tower. Ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah level 4 dan kita akan coba bugnya ini sekarang teman-teman. Dan sebelum itu kalian bisa klik tombol like-nya dulu dan tombol subscribe-nya juga dan tombol notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Android Bali. Oke, di sini kita akan langsung saja coba bugnya ini. Caranya kalian pencet ulti, terus kalian pencet Arrival ya. Ulti, terus Arrival. Oke, let's go. Ulti Arrival. Nice, jadinya kayak gini ya. Nah, ini dia. Jadi dalam posisi seperti ini teman-teman, jadi ini sudah drone shot ya, bisa dibilang drone shot ini sangat tinggi sekali ya. Bisa kalian bisa melihat sampai base musuhnya dari base kita ya. Kita berada di base dan base musuhnya juga terlihat di situ ya. Dan di sini kalau dalam kondisi seperti ini, dan kalian bisa menggunakan Johnson ya, atau mungkin teman kalian suruh menggunakan Johnson dan kalian bisa keliling-keliling dengan keadaan map tetap drone shot seperti ini ya, itu keren ya. Tapi kalau kalian sendiri agak susah memang kalau pakai dua HP gitu ya, karena kalian di sini harus menahan Arrival ini teman-teman. Jadi kalau kalian lepas si Arrival ini, Arrivalnya kalau kalian lepas itu usahakan kalau melepasnya itu jangan di gini ya, jangan di minion, nanti Arrivalnya nanti cooldown lagi. Kalian lepas di sini aja biar Arrivalnya nggak cooldown. Kalian lepas di sini, nah Arrivalnya nggak cooldown, kalian bisa mengulanginya kembali jadinya ya, nggak usah nunggu lama, karena di sini Arrivalnya cukup lama juga cooldownnya, sekitar 100 berapa detik gitu ya.
Jadinya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kalian pencet ulti rival, nah jadinya kayak gitu ya. Dan ini kalian bisa gunakan Johnson untuk membawa si Pasha ini keliling-keliling dengan keadaan drone shot seperti ini ya. Ini mantap jiwa ya. Ini dari sini kalian bisa lihat semua area teman-teman. Dan kalau kalian pakai fan ya nggak bisa ya. Ini terlalu jauh ya. Kalau mungkin lebih dekat dikit mungkin bakalan menguntungkan bagi flyer. Tapi ini terlalu jauh, ini nggak bisa ya. Pakai apapun bakalan susah ya ini karena terlalu kecil. Oke, jadi ini dia teman-teman. Bagi kalian yang mau nyoba bisa silakan. Kalian bisa ikuti tutorial ini ya. Dan di sini untuk kembalinya kalian harus rivalnya itu posisinya jangan di minion supaya nggak cooldown. Sekali lagi kita akan coba ya, kita mencet ulti rival bawa ke samping teman-teman. Rivalnya itu bawa ke samping dia. Setelah itu kalian bisa jalan-jalan seperti biasa ya. Kalian juga bisa keliling map seperti biasa. Nah seperti ini ya. Tapi dengan di sini kita masih tetap untuk memencet arrivalnya. Spell arrivalnya masih kita pencet di sini. Oke, ini proses loadnya muncul sebenarnya ini. Oh enggak ya. Ya, kita jalan-jalan ke tengah teman-teman. Itu di bawah. Wow. Nice, sekarang kita berada tengah-tengah teman-teman, tengah-tengah map nih. Oke, kita akan kembaliin lagi ya. Kembali ya, nice. Jadi kalau di sini bagian ini nggak bisa kalau arrivalnya itu dilepas ya. Jadi kita harus tahan arrivalnya. Kalau dilepas dia bakalan balik lagi itu begininya ya. Kalau bisa terus mungkin bakalan lebih keren lagi ya. Kalau nggak usah di gini ya, nggak usah nahan arrivalnya mungkin bakalan lebih keren. Oh wow 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 wow, dia level 8. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk klik like dan juga jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk komen di bawah juga teman-teman. Bagi kalian yang penasaran silahkan kalian coba saja langsung ya, mumpung ini bug masih bisa ya. Di sini tanggal sekarang tanggal berapa nih, tanggal 5 ya, tanggal 5 ini bugnya masih bisa. Kemungkinan bug-bug seperti ini bakalan cepat di fix oleh Moonton ya. Bagi kalian yang mau nyoba silahkan buruan dicoba untuk bug ini. Dan bagi kalian yang mau gunakan Johnson gitu bakalan lebih keren lagi ya, kalian main sama teman kalian dan kalian bakalan bisa keliling-keliling dengan kondisi map drone shot. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See ya. Bye-bye.